Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan jalan tol Cisumdawu akan dibuka sebulan lagi. Dirinya berharap dengan begitu Bandara Kertajati akan langsung ramai sehingga ekonomi masyarakat Cirebon serta Majalengka meningkat. Usai bertemu dengan tokoh masyarakat dan agama di Cirebon beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan jalan tol Cisumdawu akan dibuka dalam jangka waktu satu bulan lagi. Karenanya Bandara Kertajati akan segera aktif. Cisumdawu akan segera dibuka satu bulan lagi, laporan Pak Menteri, maka nanti Kertajati akan aktif dan orang Cirebon kalau ke Bandung cukup sejam, ya, tidak usah 3 jam lagi muter lewat Cipali atau 6 jam lewat jalur lama ke Sumedang, ya. Sehingga ini pasti akan meningkatkan ekonomi. Ridwan Kamil pun berharap Bandara Kertajati langsung ramai digunakan sehingga ekonomi masyarakat sekitarnya yaitu Cirebon dan Majalengka meningkat. Dirinya pun memastikan keberangkatan umroh akan dipusatkan di Bandara Kertajati. Budi Hartati, Bandung TV.